Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam upaya kewaspada dan pencegahan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19 di Kabupaten Sambas dan hasil rapat Perkopimda dan seluruh stakeholder di Kabupaten Sambas, dengan ini kami nyatakan sebagai berikut. 1. Kabupaten Sambas menyatakan penetapan status kejadian luar biasa KLB di Kabupaten Sambas. 2. Penetapan KLB terhitung mulai hari ini, tanggal 24 Maret 2020 hingga waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Sambas. 3. Hal-hal yang bersifat teknis akan ditetapkan sesuai dengan keputusan bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kami berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, dan selalu waspada. 5. Untuk informasi terkait COVID-19 dapat menghubungi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sambas, call center HP WA 0813-4100-6024, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Demikian untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Sambas 24 Maret 2020 Bupati Kabupaten Sambas Haji Akbar Ramin Suhaili RCMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.